warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan saya Deddy Rosadi. Hari ini saya akan mereview mobil dagangan stok kita, yaitu Grand Max Minibus 15 ACPS tahun 2011. Mesin ini bertenaga 1500 cc. Dia sudah dilengkapi dengan power window, power steering. Power steering dan AC. Velgnya pun sudah racing. Mari kita saksikan. Mesin ini sama dengan mesin Terios 1500. Mesinnya sama, hanya bedanya penempatan di bawahnya. Untuk spesifikasi mesin tidak jauh berbeda dengan mobil Daihatsu Terios atau Toyota Rush. Untuk kabin di sini jauh lebih besar. Dia kelasnya sama dengan kelas mobil berpenumpang atau multifungsi. Bisa buat usaha ataupun keluarga. Kabinnya luas, multifungsi. Kursinya bisa dilipat atau dibuka. Ini untuk penumpang, silakan. Lebih enak seperti ini, cocok untuk travel. Cocok juga untuk muatan keluarga. Ini khusus untuk anak-anak, di sini untuk yang dewasa. Nah, mesin ini lumayan irit dibanding kelasnya seperti EPV atau yang lain, atau Evalia, jauh lebih irit ini. Harganya pun jauh lebih ekonomis. Oke, mari kita bunyikan mesinnya. Spesifikasi kendaraannya. Grand Max ini kilometernya baru mencapai 59.000 km asli, service record tanpa setelan, dijamin ya saudara-saudara, saya jamin mesin ini service record, tidak setelan diputer-puter atau diapain kilometernya, asli dari user tangan pertama. Dan AC-nya pun masih dingin, AC masih dingin sampai ke belakang. Insya Allah nggak ada masalah untuk masalah AC. Mesinnya pun tidak ada yang rembes. Mesinnya kering, halus, tidak rembes sama sekali atau bekas banjir pun tidak ada. Mobil ini masih ori, belum kita apa-apain ya guys. Mobil ini belum kita body repair atau selap-selap, belum, masih kita jaga keasliannya. Tidak bekas nabrak. Di sini kelihatan kalau list-list di kapesin ini masih utuh, tidak ada bekas sambungan atau cacat di rangka-rangka depan atau full head ya. Full head. Radiatornya pun masih asli dari pertama bawaan pabrik. Semuanya masih layak pakai. Untuk penonton, saudara-saudara, silakan beli mobil saya, bisa cash atau kredit. Dengan kontak di bawah ini. Oh, ya. Hubungi dengan saya, Deddy, atau kontak di bawah ini. Oke, kalau begitu kita akhiri. Kalau ada yang bertanya bisa langsung WhatsApp saya atau komentar.
Kalau ada yang kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.